Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat pagi. Ada datang TV Polytron. TV Polytron. Keluhan dari yang punya belum tahu, cuma disuruh nyoba. Nah, ini sekarang kita coba. Kita coba dulu, teman-teman. Kita masukkan listriknya. Lampu indikator nyala, kita tombol. Tidak mau nyala. Oke. Kita bongkar, teman-teman ya. Oke, teman-teman, setelah dicek ternyata tegangan yang menuju ke IC program itu mengalami kenaikan. Berarti ini transistor untuk menyuplai tegangan, ini emitor output tegangan ke IC program. Di sini outputnya terbaca di avometer digital itu 9, sekian volt. Nah, padahal output di sini harusnya 5 volt. Nah, sistem kerja di sini beda sama TV-TV lainnya. Pada waktu standby, regulator di sini akan menurunkan tegangannya. Di sini ada tegangan B+, ada tegangan 38 volt. Ya, pada waktu TV ini standby, tegangan 38 volt ini turun menjadi 10 volt. 10 volt ini nanti menyuplai ke regulator sebelah sini, ke regulator IC program lewat TR ini. TR T505. Ini jenisnya PNP. PNP. Ini nanti pada waktu TV standby ini mengambil tegangan 38 menjadi 10 volt untuk disuplai ke transistor sini untuk menurunkan tegangan menjadi 5 volt yang ditujukan untuk ke IC program. Pada waktu TV ini on maka tegangan ini kembali ke 38 volt tegangan ini. Tapi ini diputus sama TR ini, tidak masuk ke sini, tidak masuk ke TR ini. Nah, TR ini mengambil tegangan 12 volt dari regulator lewat dioda ini. Dioda D510. Nah, di sini kerusakan itu di area regulator TR ini. TR untuk supply ini. Ini bisa dioda ini, dioda nyirnya ini 5 volt atau mungkin transistornya ini atau mungkin resistornya ini R517. Nah, ini mungkin ada yang rusak. Oke, kita cek ya, teman-teman, kita cek. Oke, setelah dicek, teman-teman, setelah saya cek, ternyata dioda ini dioda jendernya ini masih oke. TR masih oke. Ternyata resistornya ini yang bermasalah. Dan ini tadi sudah saya ganti. Ya, nanti kita cek output untuk ini berapa volt. Kalau ini masih naik, jadi masih bermasalah di sini. Coba kita ukur tegangannya menggunakan ini. Nah, kita colokkan. Oke, lalu kita ukur tegangannya. Di output emitor. Oke, sip. Tegangan
5,0, 4,9 sudah normal. Sudah normal. Untuk tegangan lainnya 36 volt sudah normal. B plusnya 112,6 sudah normal. Jadi TV ini sudah kembali bekerja. Sekarang kita coba pakai antena. Kita colokkan. Kita tunggu. Sudah lampu sudah tidak nyala. Ah, sudah start TV-nya. Alhamdulillah sudah start. Jadi ini datang tadi kerusakan awal lampu indikator nyala terus. Setelah pengecekan ternyata tegangan IC program naik yang harusnya 5 volt jadi 9 volt. Ya, kerusakan ada di sekitar power supply untuk supply regulator.